Oke, kawan-kawan, sahabat, selamat datang ke YouTube channel. Sekarang ini dalam proses pembelian SFI coin. Sudah daripada jam 6 petang tadi, sekarang jam 6.45 masih belum berjaya. Jadi apa yang saya lakukan hanya saya tekan proceed. Kemudian akan keluar benda ini. Server is too busy, please try again later. Oke, kita cancel saja. Lepas itu kita tekan lagi proceed sehingga akan masuk ke seterusnya lah. Tapi saya tekan. Saya pun buka dua Windows. Kalau dapat lagi login, benda ini akan berterusan sehingga line tidak sibuk dan tembus ke line tidak sibuk dan seterusnya masuk ke kawasan atau ke tempat pembelian, tapi belum berjaya lagi. Jadi saya harap petang ini kita berjaya, sebab selama ini 2-3 hari ini sentiasa berjaya mendapatkan SFI coin. Dan yang hari saya tak ingat bila, sudah masuk jam 7 malam, last kali saya dapat juga Alhamdulillah. Tapi yang ini kita akan terus cuba untuk dapatkan coin SFI yang berharga 0.25 USD, mulai 1 hingga 5. Kalau tak silap masih lagi 0.10 USD. Kita tengok macam mana, kalau berjaya tidak berjaya. Okey, di sini ada nampak loceng yang menandakan 8, mungkin raffle atau grup bertambah lagi 8 orang. Saya pun tak faham, nanti kita akan tengok. Sekarang ni kita tumpu perhatian atau tumpu kepada pembelian SFI coin tadi. Maksima pembelian cuma 50 koin. Sekarang 6.48, harap-harap berjaya sebab masih lagi server dia busy. So kita akan tunggu, saya akan post video ni sekejap. Kalau sudah berjaya saya akan start balik. Sudah 6.51 ya. Tapi kita belum belum throw lagi. Saya just keep trying, mana tahu sangkut. Harap hari ini dapat juga. You just keep trying, trying, trying. Push that button. Okay, oops. Server is too busy. Please try again later. Okay. Mungkin ada, saya nampak kawan-kawan daripada grup sudah yang ada, sudah yang well done, well done. Saya masih lagi berjuang untuk mendapatkan SFI coin ini. Agak susah juga sebab coin ini cukup laris dengan harga 0.10 USD. Maksudnya kalau kita beli, kalau kita dapat coin pada harga 0.0 USD ini, bila last crowd sell dengan harga 0.90, di situ saja kita telah mendapat profit lebih kurang 800%. Maksudnya belum habis ICO kita sudah dapat profit. Lainlah kalau dia akan naik lagi selepas ICO, dan akan naik lah $1, $1. Tengok macam mana selepas ICO. Okey, saya post sekali lagi. Sekarang sudah 6.53. Masih lagi mencuba. Ataupun okey, dan sekarang makin lancar. Mungkin sudah kurang. Takut bateri pun off. Bateri laptop pun takut. Sekarang ada tinggal 36% lagi. Okey, cukup rasanya. Sehingga kita berjaya. Keep trying. Okay, kita pop. Okey, kita dapat masuk. Okey, kita klik Bitcoin. Tunggu lagi. Kita tunggu lagi. Bila kita dapat masuk sini, tekan yes. Lepas tu Bitcoin.
Kalau ini lagi masih berpusing, tonton klik saja yang ini. Dia akan oke, okay, continue. Kita masukkan transaction code, yaitu 1928. Oke, okay, kita tekan oke. Okay. Jika jika dia saya buat dia keluar, kita tekan lagi continue check out tadi sehingga well done. Sehingga keluar well done. Jadi kita tengok, kita tunggu saja. Oke, okay. Alhamdulillah saya berjaya juga akhirnya. Oke, okay, kawan-kawan, itu sahaja untuk kali ini. Nampaknya saya rakam. Alhamdulillah saya dapat rakam macam mana kesusahan untuk mendapatkan SFI coin, iaitu saya dapat lebih kurang jam 6.57 petang, lebih kurang dekat 1 jam lagi, 3 minit 1 jam dan akhirnya dapat jual beli. Okey, itu saja. Ciao. Terima sekali lagi, mana tahu dapat. Oh, tahniah. Okey. Sudah tahniah. Okey, kawan-kawan. Itu saja. Semoga kita berjumpa lagi. Oh, terima kasih. Jangan lupa klik thumbs up.